Shalom Elohim, pencinta channel Qumran Israel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini saya akan men-share sebuah informasi dan kejadian yang baru saja terjadi dalam beberapa waktu hari yang lalu, di mana kita lihat bersama-sama pada hari Sabtu yang lalu ada sebuah tragedi yang baru saja terjadi di negara Israel, yaitu di mana Iran menyerang Israel dengan menembak sejumlah rudal ke daerah Israel. Dan dengan demikian, setelah Iran menyerang Israel, kita melihat dalam beberapa waktu ke depan, sekitar hari Minggu atau hari Senin, di mana Iran juga mengalami sebuah musibah dan tragedi yang sangat aneh, di mana salah satu daerah di negara ini mengalami hujan dan juga disertai banjir, dan di sana ada darah yang mengalir. Oleh dan sebab itu, saya ingin mengatakan lewat channel ini, lewat video ini, bagi seluruh kita yang nonton channel ini, di mana Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Israel itu Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, anak daud, anak Abraham, bintang timur, singa dari suku Yehuda yang tidak pernah berubah. Dan sebab itu, bangsa atau negara, pribadi siapapun yang coba-coba engkau mengutuk Israel, maka engkau pula juga akan dikutuk. Ada firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Kejadian 12 ayat 3, siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Ini adalah firman dan ketetapan Tuhan yang tidak pernah dirubah oleh bangsa manapun, pribadi manapun, aturan pemerintah manapun, itu tidak pernah berubah. Karena Tuhan yang pernah dipanggil Abraham, Ishak, dan Israel itu, ya Tuhan satu-satunya yang ada dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom Elohim, Tuhan Yesus, Raja Israel, Raja di atas segala raja, memberkati kita semua. Amin.